Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Salsabila. Perkenalkan nama saya Malika Putri Sanjaya. Kami dari kelas 8B. Kami akan menjelaskan beberapa penjelasan dari salah satu negara ASEAN, yaitu negara Filipina. Penjelasan yang akan kami jelaskan tentang negara Filipina yaitu 1. Nama resmi, 2. Kepala negara, 3. Kepala pemerintahan, 4. Ibu kota Filipina, 5. Hari kemerdekaan, 6. Bahasa, 7. Mata uang, 8. Populasi, 9. Luas wilayah, 10. Lagu kebangsaan. Nama resmi Republic of the Philippines, yaitu sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan timur Laut Sabah. Dan kepala negara Filipina adalah presiden yang bernama Bongbong Marcos. Ada kepala pemerintahan yaitu presiden. Kemudian ada ibu kota Filipina yaitu Manila. Sebagai ibu kota Filipina juga mendapatkan julukan kota metropolitan. Dengan populasi 10 juta penduduk, kota ini menjadi pusat dari berbagai kegiatan dari ekonomi, budaya, pendidikan, hingga industri. Manila juga sering disebut Mutiara Orient. Selanjutnya ada Hari Kemerdekaan Filipina. Secara resmi, Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Republik Filipina pada tanggal 4 Juli 1946. Kemudian bahasa Filipina atau Tagalog dan Inggris. Lalu ada mata uang yaitu peso. Ada populasi yaitu 108.307.000. Lalu ada luas wilayah yaitu 343.448 km persegi. Kemudian lagu kebangsaan Lupang Hinira. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.